Halo, selamat pagi pemirsa. Anda menyaksikan News Update. Saya Carlos Michael. Pemerintah beranggapan rencana sekelompok ormas yang akan melakukan aksi turun ke jalan pada hari Jumat 5 Mei nanti sebaiknya diurungkan dan tidak dilaksanakan. Alasannya tuntutan mereka soal kasus penodaan agama yang melibatkan Basuki Cahayapurnama saat ini tengah diproses di pengadilan. Wakil Presiden Yusuf Kala menilai rencana aksi yang bertajuk 505 seyogianya dibatalkan. Tapi karena unjuk rasa menyampaikan pendapat itu dilindungi undang-undang dan bagian dari demokrasi, maka pemerintah tidak dapat melarang. Meski demikian, Kala menegaskan jika aksi unjuk rasa itu tetap dilakukan, maka peserta aksi harus bisa tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum. Selain itu, Kala juga meminta jumlah massa yang turun ke jalan dibatasi dan jika ada yang bertindak melanggar hukum akan dikenakan sanksi tegas. Ya, bagi pemerintah tentu menganggapnya tidak perlu. Cuma orang yang mau turun ke jalan merasa perlu. Dan ini juga bagian dari kebebasan dalam demokrasi. Bahwa unjuk rasa itu dibenarkan, ini risiko juga. Kalau media bebas menulis, mereka juga bebas menulis, tapi ada aturannya, jamnya terbatas, jalannya terbatas, juga jumlahnya harus juga dibatasi, gaduhnya tidak boleh, dan keamanan kalau melanggar ditangkap. Jadi silakan saja, ini pasti dengan media, Anda boleh berekspresi, tapi ada batasannya. Kalau urusan perlu tidak perlu, ya pemerintah kan tidak perlu lagi, kan pengadilan urusannya. Itu, tapi sulit juga kita batasi seperti itu akibat ada di undang-undang.